نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى يوم يبعثون الذي قال إبراهيم في كتاب الله عز وجل قال رب لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketahuilah, setiap kehidupan akan menemukan akhirnya. Setiap masa akan ada habisnya. Setiap kerajaan akan menemukan waktu terakhirnya. Setiap raja akan menemukan masa sirnanya. Setiap yang hidup akan menemukan kematiannya. Hanya malikul mulk, hanya raja di antara segala rajalah yang kata Allah dalam Al-Qur'an mengatakan kepada nabinya qulillahumma malikal mulk. Allah mengajarkan kita untuk membaca doa ini agar ketika kita mendapatkan amanah, ketika kita mendapatkan jabatan, agar ketika kita mendapatkan apa saja yang Allah titipkan di muka bumi ini, kesehatan, ilmu, kekayaan, kegagahan, apa saja, kita akan mengatakan qulillahumma malikal mulk. Maka ada surah dalam Al-Qur'an namanya Al-Mulk yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baca tiap malamnya sebelum tidurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjaganya dari azab kuburnya. Al-Mulk, Allah senang dengan kalimat Malik. Dalam riwayat Maliki, maka kalau kita orang Indonesia yang bermayoritas membaca dengan mazhab Imam Asim, riwayat Hafs, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Kita baca Maliki, kita panjangkan dua harakat. Tapi semua riwayat yang lain, sebahagian besar membaca Maliki Yawmiddin. Termasuk di tempat saya belajar, saya datang anak baru waktu itu, tamat Gontor, saya masih S1, datang ke Sudan, imamnya baca Maliki Yawmiddin. Saya mengatakan dia tidak faham ya cara baca Quran yang benar. Saudara sekalian, Maliki, Allah senang dengan kata ini, Malik, yang memiliki, yang menguasai. Maka bahasa Indonesia diambil dari kata memiliki, ini milik saya. Antum tahu itu diambil dari bahasa Arab, milkun, kepunyaan, kepemilikan. Banyak sekali kosakata Indonesia diambil dari bahasa Arab.
Maka tidak boleh ada yang mengatakan, saya pemiliknya. Kamu memiliki sampai kapan? Coba lihat orang-orang yang mengumpulkan mobil-mobil klasik. Coba lihat orang-orang yang mengumpulkan Vespa-Vespa klasik. Tanyakan pada dia, dia beli berapa itu Vespanya? Dia beli berapa mobil klasiknya? Tahu Anda, semakin lama, semakin klasik, semakin mahal harganya. Dan Anda tahu, orangnya sudah meninggal. Pemiliknya sudah wafat, saudara sekalian. Saya diberi satu Vespa. Katanya buatan tahun 87. Dia katakan, ada yang lebih tua, Ustaz. Saya geleng kepala ketika dia sebut nominal harga 40 juta. Saya bilang, masa Vespa seperti ini 40 juta? Dia katakan, ada yang lebih tua dan lebih mahal. Saya bilang, orangnya mana? Meninggal. Itu miniatur dunia, Bapak Ibu sekalian. Handphone. Tanyakan pada orang yang punya Nokia zaman itu. Tanyakan pada orang yang punya HP yang masih dipencet-pencet. Kita semua masih merasakan itu. Yang sudah kelahiran 50-an, 60-an, 70-an. Tahu persis betapa era itu sudah hilang. Dahulu kita tidak pernah menyangka akan ada layar yang bisa disentuh. Karena saya masih mengingat handphone pertama yang saya punya. Waktu itu layar belum ada yang bisa disentuh. Kepemilikan siapa? Anda merasa memiliki. Begitu semua dengan kehidupan. Maka Allah menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengembalikan kepemilikan kepadanya. Malikin nas, maliki yaumiddin, malikal mulk. Allah pemiliknya. Karena yang ada di dompet Anda hari ini, itu cuma bergeser dari satu tempat ke tempat. Uang itu tadinya di warung, Pak. Sebelumnya di bank. Dipegang orang A, dipegang orang B. Anda gak tahu. Uang-uang yang kita bawa hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, adalah uang yang bergeser dari hari ke hari, dari orang ke orang. Kita tidak pernah tahu dari mana dan akan kemana. Maka kalau Anda menahan rezeki itu, pelit bersedekah, apa Anda ragu dengan malikal mulk? Yang Anda sendiri tidak tahu dari mana datangnya uang itu, lalu kemudian Anda dimintai pengemis, orang fakir, orang miskin, lalu kemudian Anda menolak dengan mengatakan, saya masih butuh. Tapi apakah kemudian Anda lupa bahwa ketika Anda butuh pun Anda berbagi, bukankah Allah akan datangkan lagi? Tadinya enggak ada jadi ada, tadinya kita juga tidak hidup jadi hidup. Bukankah itu semuanya maunya Allah? Maka Rasulullah diajar satu doa ini. Salah seorang syekh kami di Sudan, ketika kami pasca sarjana mau pulang ke Indonesia, selesai S2 saya, sudah selesai diterima disertasi S3 saya dibolehkan menulis di Indonesia. Saya dipanggil seorang syekh saya yang saya bertalaki padanya hampir 8 tahun. Lalu beliau mengatakan, "Akthir min qawli, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Dia kasih saya doa ini. Doa yang ada dalam Al-Quran. Yang Allah ajarkan pada nabinya. Doa yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat kita merasa bahwa jangankan rumah, jangankan uang yang di dompet, nyawa saja punya Allah. Apa doanya? Perhatikan ini. Qulillahumma malikal mulk. Kata Allah pada nabinya. Katakan wahai Muhammad. Qul. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkau raja segala raja. Engkau pemilik semua kepemilikan. Rumah saya titipanmu ya Allah. Istri anak titipanmu ya Allah. Kendaraan titipanmu ya Allah. Yang ada di dompet saya titipanmu ya Allah. Akan ringan. Saya dititipi doa ini, Bapak Ibu sekalian, oleh salah seorang syekh saya. Allahumma malikal mulk. Lihat indahnya bahasa Al-Quran. Indahnya ajaran Allah pada nabinya Rasulullah. Ya Allah, engkau raja segala raja. Tu'til mulka man tasha. Kau berikan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau cabut kapan saja kau mau ya Allah.
Ada seorang bupati, Pak, menang pilkada di Sulawesi Selatan. Saya tidak perlu menyebut namanya. Menang pilkada, Masya Allah. Tahun kedua, hari pelantikan, dua hari sebelum pelantikan, wafat. Menang pilkada, Pak, dua hari, berapa hari sebelum pelantikan, wafat. Kerajaan betul-betul Allah yang pilih, Pak. Mau-maunya Allah, terserah Allah. Dia yang punya langit dan bumi. Apalagi hanya jabatan yang sebentar, apalagi hanya titipan yang sebentar. Makanya kita diajarkan oleh Allah untuk menyerahkan kepada Malikal Mulk. Allahumma Malikal Mulk, tu'til mulka man tasha'. Kau berikan kerajaan kepada siapa yang kau pilih, ya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kau cabut, ya Allah, kerajaan itu. Kerajaan itu semua, kesehatan, kekuatan, ilmu, harta, apa saja, semua yang titipan Allah, bagian daripada kerajaan Allah, penguasaan Allah, kepemilikan Allah, dititip kapan saja Allah mau, diambil kapan saja Allah mau. Makanya satu sifat yang tidak akan membuat orang masuk surga, al-kibar, sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, enggak akan pernah kamu temukan dia masuk surga, man kana fi qalbi, yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibar, sedikit saja buah zarrah kesombongan. Karena apa yang dia banggakan, toh semua titipan Allah. Tutil mulka man tasha, tanzi'ul mulka mimman tasha. Lalu kemudian dilanjutkan, wa tu'izzu man tasha, kau muliakan yang mau kau muliakan, ya Allah. Wa tudhillu man tasha, kau hinakan yang kamu hinakan, ya Allah. Banyak yang bermobil, Bapak Ibu sekalian, mewah, di hadapan manusia mulia, belum tentu di hadapan Allah. Banyak yang di lampu merah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pakaiannya enggak sebersih pakaian Anda, tapi kalau dia berdoa, langit tujuh lapis terbuka, Bapak Ibu sekalian. Banyak anak yatim yang pakaiannya biasa saja, orang tuanya sudah meninggal, tapi ketika dia angkat tangan, jangan remehkan. Karena kata Rasulullah, saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini dekatnya di surga, antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Semua cuma titipan. Maka Allah mengatakan, wa tu'izzu man tasha, kamu muliakan yang ingin kamu muliakan. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan, ya Allah, yang engkau ingin hinakan. Biyadikal khair, dengan takdirmu yang indah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkaulah, ya Allah, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Tahukah anda apa amalan yang membuat orang mulia di hadapan Allah dan membuat orang hina di hadapan Allah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Umar bin Khattab, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Tadi kita sepakat bahwa di khutbah pertama kita mengatakan bahwa semua milik Allah, semua hanya titipan Allah. Lalu dari mana Allah melihat sisi kemuliaan seseorang? Berkata Rasulullah pada Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah, wahai Umar, membedakan di antara kalian bihadzal kitab, tentang bagaimana dia memperlakukan ayat-ayatku, ya Umar, ayat-ayat Allah, wahai Umar. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah akan memuliakan seseorang. Anda mau mulia? Anda mau hebat di hadapan Allah?
Anda mau mulia di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi yang memiliki segala yang kita punya, termasuk nyawa kita. Mau mulia? Muliakan dirimu dengan Al-Quran. Saya tidak akan mengatakan tentang sholat lima waktu, karena sesungguhnya sholat lima waktu itu kewajiban, saudara sekalian. Yang meninggalkan berdosa, yang melaksanakan dapat pahala. Tapi Al-Quran berkata para ulama, limadha, kenapa mereka, para ulama mengatakan kenapa mereka tidak diwajibkan membaca Al-Quran. Anda tahu kenapa? Agar Allah gampang memilih, agar Allah gampang memilih mana yang dimuliakan dan mana yang dihinakan. Cek, hari ini sudah baca Quran atau belum, Bapak Ibu sekalian? Kalau belum, apapun jabatanmu, berapa besar rumahmu, betapa banyak pun mobilmu, kamu belum mulia di hadapan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah membedakan orang-orang yang rajin baca Quran dengan yang tidak rajin baca Quran. Itu kata Rasulullah, seperti orang hidup dan mati. Matsalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamatsalil hayy wal mayyit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin membaca Al-Qur'an mengingat Allah dan yang tidak membaca Al-Qur'an, itu seperti orang yang hidup dan mati. Yang baca Qur'an, orangnya hidup di hadapan Allah. Yang enggak baca Qur'an, meskipun dia hidup, dia mati di hadapan Allah. Saya titip satu amalan ini, Bapak Ibu sekalian. Saya titip amalan ini. Percaya sama saya, hidupmu akan berubah. Yang driver online, yang supir, yang jualan, yang pejabat, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi, demi Allah, jangan tinggalkan Quran. Karena cahayanya saja akan merubah hidupmu. Satu-satunya kitab, mukjizat yang meninggal nabinya, meninggal rasulnya, mukjizatnya tetap hanya milik Rasulullah. Musa meninggal, Taurat diangkat, tetap hukumnya. Zabur, ketika Daud meninggal alaihissalam, Zaburnya diangkat, tetap hukumnya. Injil, Nabi Isa diangkat, tetap hukum Injil, Injilnya diangkat. Quran, Rasulullah wafat, ditinggalkan kepada kita. Yang kata Allah, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Kata Allah dalam Al-Baqarah pembukanya, alif lam mim, itulah Al-Kitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Anda mau sehat, Quran. Berapa banyak yang kanker, berobat ke luar negeri berkali-kali, ratusan juta habis, ternyata setelah baca Quran obatnya cuma Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran obat. Berapa banyak yang mau bangkrut, kembali ke Quran, rajin baca Quran, lazimkan Quran, berubah hidupnya, terbuka rezekinya. Berapa banyak yang belum ketemu jodohnya, rajin baca Quran, Allah pertemukan jodohnya. Quran mukjizat, dan mukjizat itu membuat yang mustahil menjadi mungkin karena dia mukjizat. Mukjizat Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, mustahil tapi mukjizat bisa. Itu baru tongkat, tongkat Nabi Musa apa hebatnya dibanding Quran Rasulullah. Saya titip amalan ini. Pulanglah setelah ini, ceklah hafalan bacaan Quran kita. Kalau Anda sempat menghafal, hafalkan Pak. Percaya, kehidupan akan berubah di hadapan Malikal Mulk, Allah yang memiliki segalanya, dengan Al-Quran. Cahayanya di dunia menyelamatkan, cahayanya di dunia menumbuhkan keimanan, cahayanya di dunia memberikan rezeki, cahayanya di dunia memberi kesehatan, cahayanya di dunia memberikan kepada kita petunjuk Quran. Mengapa kita jauh dari petunjuk kita? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa masalah saya selalu besar? Saya katakan, bukan masalahmu yang besar, tapi kamu lupa kepada Allah yang maha besar. Ganti. Kita punya pada Allah, kita punya Allah, maka semua masalah tidak akan ada yang besar. Kembali kepada Quran, ditarget. Kalau bisa sehari, bacalah satu juz Al-Quran. Jangan tidur sebelum satu juz. Bangun subuh baca, setelah maghrib baca, ada waktu baca, taruhlah Al-Quran. Maka barang siapa yang ada handphonenya, tidak ada aplikasi Quran di dalamnya, saya curiga dia sudah tidak rindu lagi dengan ayat-ayat Tuhannya Allah. Kita berdoa pada Allah. Saya berdoa semoga semua yang hadir hari ini
dijadikan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga kita semua bisa mulia di hadapan Malikal Mulk, yaitu pemilik langit dan bumi, Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma irhamna bil Qur'an, Allahumma shifa'na bil Qur'an, Allahumma ihdina bil Qur'an, Allahumma ya Allah ihdina sawa'a sabili bil Qur'an, Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa walidina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma sahhilna fi hifdh al-Qur'an, Allahumma ya Allah barik umurana fil bil Qur'an, Allahumma akhtim أعمارنا بحسن الخاتمة بالقرآن. اللهم اشفعنا يوم القيامة شفاعة من القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.